para pejabat Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara yang menyiapkan masalah Allah, lebih khusus masalah kami, orang yang susah payah cari nafkah untuk keluarga, menarik becak. Kalian tidak hina, lebih hina maling. Keringat cari nafkah yang halal untuk keluarganya, itu manusia keramat di sisi Allah SWT. Saya bahagia sekali saudaraku, bapak dan ibu saudara yang dia bertemu di rumah rakyat ini, di rumah rakyat, meskipun dalam sekarang lah nampaknya rumah ini betul-betul difungsikan sebagai rumah rakyat. Baru kali ini lagi dari kemarin, aku wajah baru sekali. Ini rumah gubernur. Sebelumnya ini rumah kediaman gubernur. Bisa lewat dari pangkal sana aja, betul? Jauh di mata, jauh di hati. Karena ini rumah rakyat, betul nggak? Yang datang sini pakai kaos, pakai sendal jepit. Jika tidak mampu mungkin, terpaksa mau bicara dulu tangan.